saya 9 tahun. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Saat Desa Kura-Kura. Nak dengar tak cerita saya? Mari saya ceritakan. Pada suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan mengambil angin pagi di rimba. Tiba-tiba, datang sang anak yang memang terkenal antara binatang pantas di rimba itu. "Eh, kura-kura, ada kau di sini? Mau ke mana kau?" kata sang anak berbuka bicara. "Ya, sang anak tidak kemana-mana saja berjalan-jalan," jawab sang kura-kura. "Kura-kura, kura-kura, kasihan aku tengok kau ni. Jalan pun lambat. Bila kau mau tiba ke destinasi?" Ejek sang anak yang memang dikenali suka mengejek yang demam. "Tak apalah sang anak, jadi baru begini aku reda," kata sang kura-kura sambil terus berjalan meninggalkan sang anak tadi. Sang anak masih tidak berpuas hati kerana sang kura-kura sepertinya tidak terkesan atas sindiran dia tadi. Lantas, dia mengemukakan satu cabaran dengan niat mahu mengenakan dan memalukannya. "Kura-kura, apa kata kalau kita berlumba saja? Aku mahu bersaing dengan kau," kata sang anak. "Tak apalah sang anak," jawab sang kura-kura lekas. "Tak kira kura-kura, kau mesti berlumba dengan aku juga besok. Aku tunggu dengan tepi sangai sana," kata sang anak tidak mempedulikan kata-kata sang kura-kura. Keesokan harinya, seluruh rimba datang untuk menyaksikan perlawanan antara sang kura-kura dan sang anak. Sang kancil bersetuju untuk menjadi pengadil dalam perlumbaan tersebut. Perlumbaan dijadualkan bermula dari tebing sungai mengelilingi rimba dan tamat semula di tebing sungai. Perlumbaan pun dimulakan. Di tengah-tengah, hiruk pikuk penyokong kedua-dua peserta. Dengan pantas dan sang anak berlari jauh meninggalkan sang kura-kura. Sedang sang kura-kura berjalan melepasi garis semula. Setelah beberapa ketika, sang anak berhenti di salah satu pokok. Lalu, dia memantikan kalau-kalau ada kelibat sang kura-kura di belakang dia. "Ah, sudah pasti jauh ku tinggalkan sang kura-kura. Garis tamat pun sudah dekat. Baik, ku tidur sekejap. Bila aku terjaga nanti, sudah tentu sang kura-kura berlewat aku lagi," fikir sang anak. Dengan rasa mengantuknya, sang anak terus tidur di bawah pokok tersebut. Tidak lama kemudian, sang kura-kura tiba di bawah pokok tempat sang anak sedang tidur. Dengan tidak mempedulikan sang anak, sang kura-kura terus berjalan perlahan-lahan menuju ke garisan tamat. Sang anak terjaga daripada tidurnya. Lalu, dia tergesa-gesa berlari ke garisan tamat. "Ish, lama pula aku tidur. Entah-entah sang kura-kura sudah memotong aku," getus dia sendiri. Dia berlari sekuat hatinya. Walau dia sesampai je di garisan pendapat, sang kura-kura lihatan menerima ucapan tanya daripada binatang-binatang lain dari rimba itu. Dengan rasa malunya, sang anak terus berlari beredar dari situ dengan pantasnya dengan perasaan malu sambil diketawakan oleh para penghuni rimba. Tamat. Pengajaran dalam cerita ini ialah kita janganlah bersikap sombong kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.